Saudara, kalau seandainya merbuat masjid ini tahu dia berhadapan dengan siapa, tentu Imam Ahmad nggak diperlakukan seperti itu. Karena sekarang belum ada medsos, jadi namanya tenar tapi belum kenal dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak tertarik menunjukkan jati dirinya. Kalau kita kan dilecehan sedikit aja udah ngagul kita. Bapak nggak kenal saya? Emang siapa bapak? Saya ini, bapak saya komandan Hansip di sini. Nggak begitu. Tapi Imam Ahmad, baik, saya keluar dari masjid. Keluar Imam Ahmad dari gerbang masjid, di pintu gerbang, ketemu tukang roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa pak? Dan kenapa kiatannya bingung? Saya musafir mas, bingung ya? Sehingga cuma hari menjelang malam, saya bermaksud bermalam di masjid. Terus pengurus masjid melarang saya tidur di situ. Oh gitu? Iya mas. Bagaimana kalau bapak ikut saya, nginep di rumah saya? Beneran? Ya, nggak gede dan besar sih. Rumah saya cukup tuh, tapi untuk kita berdua. Bapak ikhlas? Ikhlas banget saya, pak. Baik dah mas, kalau jenengan ikhlas, yuk kita ke rumah sampean. Perangkat Imam Ahmad bersama tukang roti, si sampai di rumah tukang roti, Allahu Akbar. Imam Ahmad sangat salut dengan tukang roti. Kenapa? Karena semenjak ketemu Imam Ahmad, begitu sampai di rumah Imam Ahmad, bibirnya tidak pernah kering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelayanin Imam Ahmad, ngasih makan Imam Ahmad, ngasih minum Imam Ahmad, bahkan ketika membuat adonan roti untuk jualan besok, bibirnya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad ulama besar yang tentu paham keutamaan dan keistimewaan dari istighfar. Maka Imam Ahmad tergoda bertanya kepada tukang roti, mas, kenapa pak? Hal wajata listighfari kasamrotan. Antum udah dapat apa aja dari amalan istighfar antum? Apa saudara, kata tukang roti? Wallahi ma da'autu da'watan illa ajaballahu li. Demi Allah pak, apa saja yang saya minta, saya doa kepada Allah, Allah langsung penuhi doa saya. Illa da'watan wahidatan, kecuali satu doa yang sampai hari ini belum dipenuhi oleh Allah. Mahia, apa itu mas? Ru'yatu Imam Ahmad bin Hanbal. Satu-satunya doa aku yang belum diijabah adalah aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad, ha ana Ahmad bin Hanbal, akulah Ahmad bin Hanbal, istighfarmu telah menyeret jiwaku hingga aku ingin sekali berjumpa denganmu. Istighfarmu telah menyeret kakiku hingga aku ingin sekali berjumpa dengan kamu. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad ulama besar, ilmunya dalam, ternyata jiwanya masih bisa diseret dengan istighfarnya tukang roti. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata istighfar bukan hanya sekedar amalan yang dianjurkan, yang ditekankan kepada kita hamba-hamba Allah. Tetapi istighfar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan diantara keutamaan daripada istighfar tersebut adalah bahwa orang yang beristighfar, dia akan diijabah doa-doanya. Makanya saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa istighfar bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tapi istighfar juga adalah sarana kita meraih pahala dan rahmat Allah. Istighfar juga sebagai sarana kita meraih ridho dan karunia Allah. Bahkan istighfar menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar, dia bisa mempercepat dan terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Masya Allah. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah,
selain yang tadi kami sebutkan, istighfar sekali lagi bisa mendatangkan kekuatan. Coba kita perhatikan satu ayat dari surat Hud ayat 52. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul 'adzim. Dan Hud berkata, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan dan bertobatlah kepadanya. Maka niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dan kalian akan ditambah kekuatannya di atas kekuatan kalian sebelumnya. Masya Allah. Jadi orang yang istighfar akan ditambah kekuatannya. Semakin banyak istighfar, semakin ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau seringkali sebelum memberangkatkan pasukannya, semua pasukan, beliau perintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya apa? Supaya kekuatan pasukan di atas kekuatan rata-rata sebelumnya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang menghalangi kita tidak beristighfar? Mengapa kita tidak memulai hari kita dengan beristighfar? Mengapa kita tidak memulai aktivitas kita dengan beristighfar? Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beristighfar dikasih tameng, dihindarkan, dan tidak akan kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kepada seorang hamba sementara dia sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar menjadi tolak, menolak daripada musibah, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.